Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman inspirasi, saya itu alhamdulillah hari ini mendapatkan bibit apple mint ya. Apple mint ini saya dapatkan beli di Lazada. Jadi saya memesannya itu tanggal 17 September 2020. Alhamdulillah hari ini tanggal 21 September hari Senin, ini bibit pesanan saya sampai ya. Ini ada apa namanya tanggalnya ya, ini pesanannya itu nyampe ya. Ini tanamannya ini ya, bagian atasnya itu ada yang kering ya, yang kering ujungnya kering, tapi ada juga yang masih hijau-hijau, tumbuh tunas baru. Nah ya, ini juga udah kering, tapi bau daun mint ini kan, apel mint ini baunya seperti aroma apel ya. Walaupun kering daunnya, ini juga masih terasa di tangan. Kalau kita pegang tangan kita itu bekasnya kayak apel mint. Ini tunas-tunas baru masih tumbuh segar ya. Saya yakin bibit apel mint ini akan bisa bertahan dan tumbuh. Ujungnya itu masih ada yang hijau ya, masih hijau batangnya. Ini ketika sampai saya udah kaget, ini bisa tumbuh atau tidak. Tapi saya lihat sih dari lihat daunnya ini sepertinya masih sangat segar ya. Tunas-tunas barunya segar sekali. Ini terlihat ini segar sekali ya. Terlihat ya. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa bertahan? Teman-teman yang baru beli bibit mint di apa, Allshop ya, bisa seperti Lazada atau Tokopedia ataupun Shopee atau lain sebagainya. Ini memang biasanya yang menjual bibit tanaman ini memasukkannya ke dalam polybag plastik seperti ini. Ini waktu saya terima pertama kali ini sangat kering ya, sangat kering ya. Dan ini kondisinya sangat keras ya, 5 hari cukup lama. Akhirnya apa, saya siapkan botol bekas jus yang saya isi air ya. Terus saya bolong-bolongi polybagnya dengan gunting ya. Ini terlihat bolong-bolongannya nih, ini terlihat nih di beberapa posisi sekelilingnya, bagian bawah mendekati bawah saya kasih bolong-bolongan juga, terlihat itu bolongannya, sehingga nanti akar tanaman yang saya baru beli ini akan bisa menyerap air tersebut ya. Jadi begitu caranya teman-teman, inspirasi bagi penghobi tanaman mint. Ini saya baru coba juga nih apple mint ya. Ini tunas-tunas barunya kelihatan ya, ini sangat masih hijau nih. Ini baru kan kelihatan nih, terlihat sekali bibit mintnya ini tumbuh tunas-tunas baru. Ya nih terlihat nih tunas-tunas barunya ya, ada juga yang udah kering. Ini terlihat ya tunas-tunas barunya ini masih hijau tuh di dalam. Tapi saya yakin ini kan hidup ya, karena mint ini bisa tetap hidup walaupun udah kering ya.
lobatannya masih hijau seperti ini tuh tunasnya terlihat ya. Ini kemungkinan akan tetap tumbuh. Jadi tips yang saya sampaikan ke teman-teman, jika mendapatkan bibit yang kering seperti ini segera ini diberikan pertolongan pertama pada bibit tanaman ya, yaitu dengan tetap ikatannya jangan dilepas dulu ya, tapi dibolong-bolongin saja polybag plastiknya ini agar airnya masuk, tanahnya masih di dalam, dan tanaman ini kan bisa tetap segar ya, karena tanaman ini bisa juga di stek dan dimasukkan ke dalam air. Begitu saja tip dari saya, teman-teman inspirasi yang suka berkebun, suka menanam-nanam, membeli di All Shop, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.